Dan lapangan cantik untuk Safawi. Safawi, dia cuba masuk dalam kawasan penalti. Safawi, gol! Oh, cantik dari Safawi Rashid. Satu sepakan meletup di hujung sebelah kanan pintu gol Tajikistan. Kedatangannya dinantikan untuk mewajahi bahagian serangan pasukan Malaysia. Dan dia menyudahkan satu gerakan cantik untuk menewaskan penjaga gol muda Tajikistan, Shakrub Khorsiboyev. Kombinasi yang baik di antara Brandon Gunn dan juga Safawi. Tidak bagaimana Adam yang berjaya memainkan bola. Dan di situlah Brandon Gunn yang dapat melihat kedudukan Safawi dengan begitu tenang mengawal bola. Memperdayakan Shafarov mencari ruang di sebelah kirinya menggunakan skill individu untuk mencari ruang dan seterusnya membuat keputusan yang pantas melepaskan rim.